Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tabel bunga. Sebelum melanjutkan ke pokok pembahasan, kami mengenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama ada Dani Irawan, Ma'arif Hidayat, M. Iqbal Mildan, M. Resharya Gumai, Yanuarius Dwi Prasojo. Saya sendiri M. Iqbal Mildan dan pengertian akan dijelaskan oleh Resya. Oke, terima kasih Iqbal. Pengertian tabel bunga sendiri merupakan tabel yang berfungsi untuk mengetahui faktor bunga yang nilainya dapat dicari dalam tabel tersebut berdasarkan persen harga suku bunga atau I dan periode atau N yang sesuai. Oke, selanjutnya ini adalah rumus-rumus perhitungan pada bunga. Kepada Dani, dipersilakan. Rumus-rumus perhitungan bunga itu pada notasi I kecil suku bunga per satuan waktu, N jumlah satuan waktu atau periode, P persen value atau pokok jumlah uang pada saat sekarang ini, F jumlah pada saat uang nanti, waktu ke N, A, uniform, series jumlah uang yang besarnya sama, dibayarkan setiap satuan waktu, G, penambahan atau pengurangan sejumlah uang secara konstan pada uniform series. Oke, terima kasih Dani. Dan ini merupakan contoh soal yang kami selesaikan. Kepada Yanuar dan Ma'arif, dipersilakan. Soal 1. Seseorang memperhitungkan bahwa 15 tahun yang akan datang, anaknya yang sulung akan masuk perguruan tinggi. Untuk itu diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 35 juta rupiah. Bila tingkat bunga adalah 5%, maka berapa ia harus menabungkan uangnya sekarang? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, seperti yang sudah diketahui bahwa periode atau N yang dimiliki oleh orang tua itu 15 tahun. Sementara hasil akhir yang dibutuhkan antara lain 35 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 5%. Seperti yang diketahui bahwa rumus daripada P itu sama dengan F dikali F, P per F, I, N. P per F, I, N ini didapat daripada tabel itu sendiri. Nah, ini merupakan tabel yang merupakan tabel bunga dengan suku bunga sebesar 5% dan dicari yaitu P per F. Berarti dengan N 15 tahun. Berarti yang digunakan di sini berupa 0,48 untuk hasil daripada P per F itu sendiri. Dengan hasil akhir 35 juta dikali 0,4810 sama dengan 16.835.000 rupiah. Berupa uang awal yang dibutuhkan untuk menabung. Sekian. Oke, terima kasih kepada Yanuar dan Ma'arif. Ya, itu saja akhir dari presentasi kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.